Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia Amalia, kelas 5 SD Negeri 1 Kebesari Manyaran. Saya akan membacakan surat Az-Zumar ayat 10 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أَسَأَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Corin Agatha, kelas 5 SD Negeri 2 Bagutan, ingin membawakan kultum dengan tema Merajut Pribadi yang Menggembirakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sosok yang menggembirakan tentu jadi kelebihan setiap orang. Lalu bagaimana untuk menggapai pribadi itu? Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya? Maksudnya, muslim yang paling utama adalah muslim yang tidak pernah merugikan orang lain, baik melalui lisan ataupun perbuatannya. Muslim yang dalam sehari-hariannya tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu ketenangan orang lain, tidak mengecewakan orang lain, bahkan sebaliknya justru bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling utama memberi manfaat kepada sesama.
Bahkan lebih utama lagi, dia mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa keuntungan bagi orang yang bisa membuat gembira orang lain. Pertama, haram disentuh api neraka. Golongan pertama yang haram disentuh api neraka adalah hain, yaitu orang yang tidak suka memaki, tidak mudah melaknat, tidak mudah marah, tidak gerasa-gerusu, dan berwibawa. Kemudian lain adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan di antara sesama umat manusia. Dia lembut, baik, santun dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Selanjutnya, horib, yaitu orang yang akrab, ramah, dan mudah diajak bicara. Senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain dan suka menyambung tali silaturahmi. Terakhir, sal, yaitu orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong, dan selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi. Selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar. Keuntungan yang kedua bagi orang yang bisa membuat gembira orang lain ialah Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, meringankan segala urusannya di dunia dan akhirat, serta senantiasa selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menunda kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain dan sekitar. Sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Dan 4. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang terakhir, 5. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keridhoannya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Banyak salah kata ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.